Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Ngelisius dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan siang hari ini, di sini kita akan melihat kegiatan Ayu Ting Ting di Brownies TV. Sebelum syuting, swipe dulu. Sebelum melakukan aktivitas di lokasi syuting, Ayu Ting Ting tentunya swipe dulu ya, agar semuanya aman dan terkendali. Dan di sini terlihat nih kemesraan antara Aigun, Ayu dan juga Ivan Gunawan yang terekam kamera. Romantisnya Tiara Tara hari ini di Brownies TV sungguh luar biasa. Sayangnya mereka berdua belum ada ketuk palu nih untuk menyatakan cinta satu sama lain. Dan di sini ada berita terbaru nih, yang kemarin Ayu Ting Ting melaporkan Gudik Empang ke kantor kepolisian. Kapolda Metro Jaya ada yang menjadi sorotan nih. Penampilan Ayu Ting Ting menjadi sorotan netizen karena terlihat sangat elegan dan juga sangat menawan. Walaupun di sini Ayu Ting Ting berdandan ala biasa, tapi penampilannya sungguh mencuri perhatian, baik dari gaya rambut, topi dan juga pakaian yang ia kenakan. Semuanya serba menjadi perhatian. Walaupun terlihat sangat biasa, tapi outfitnya sungguh keren luar biasa. Jadi tak salah jika Ayu Ting Ting menjadi salah satu artis yang digemari oleh para remaja karena stylistnya yang sungguh luar biasa. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting. Semoga permasalahannya dengan Kartika Dabayanti bisa terselesaikan. Wanita kecil yang sangat imut dan cantik yang selalu menjadi sorotan media karena kepintaran dan juga ketangguhannya yang mengurus Bilqis sendiri. Dan berita selanjutnya, di sini kita akan melihat kegiatan Ayu Ting Ting di acara Brownies TV. Dilansir dari akun Instagram @zahra12, aduh lirikan matanya gini dong, yang seger biar nggak ngantuk. Dan di sini juga Brownies mengucapkan terima kasih hari ini telah menonton Brownies yang seru abis tentunya. Dari Dewi Sarah 92, oke, best Brownies TV. Kemudian juga dari Ria Wandra, durasinya kecepetan. Masih kurang sepertinya ya. Dan juga dari Maisa Origin Sativa, sumpah ngakak dari awal sampai akhir. Dari Amelda, keren, serono kalau hostnya lengkap semua ada. Barulah Brownies ceria, love you. Terlihat di sini Ayu Ting Ting sedang duduk bersama dengan Pak Polisi yang sangat ganteng serta menawan. Dari Titin 5425, aduh pandangan matanya bikin meleleh. Ayu Ting Ting Bribda Isma Mutekin. Aila Najwa 98, misi ibu negara mau lewat. Di sini terlihatnya Ayu Ting Ting selalu menggandeng Pak Polisi gantengnya ya. Selalu untuk Bapak Polisi yang ganteng, Bapak Mustaqim, semoga bisa menjalankan profesinya sesuai amanah yang telah diambankan. Amin ya robbal alamin. Dan tamu selanjutnya di sini kita kehadiran Putih Abu. Wah, bersama sang guru Bapak Sidik. Dan juga di sini ada Baron Yusuf, pemain film Tendangan Si Madun. Masih ingat kan sahabat semua? Dan di sini ada beberapa adegan Ayu Ting Ting yang sangat so sweetie bersama Bapak Polisi ganteng yang selalu nempel Mbak Franco. Dan di sini juga ada kegiatan yang lainnya bersama Putih Abu serta bintang tamu yang lainnya. Semoga para sahabat terhibur dengan sajian yang disuguhkan oleh Brownies TV dan juga oleh para host yang kece habis tentunya.
semuanya. Dan di sini juga ada status terbaru dari Ayu Ting-Ting. Terima kasih Brownies TV hari ini, love you. Tetarwati, terima kasih, love you. Yu Yuliana, love you Ayu Ting-Ting. Terima kasih para sahabat yang selalu memberikan komentar dan juga semangat ya untuk Ayu Ting-Ting. Dan inilah suasana Brownies TV ketika comeback Brownies ya, ketika istirahat nih. Mereka ada yang makan, selfie dan juga briefing acara selanjutnya. Di sini juga Ayu Ting-Ting terlihat sangat cantik nih, fresh banget ya hari ini dengan baju putihnya dan juga kacamata super duper pinga pintanya. Dihiasi dengan kalung yang sangat indah dan juga warna rambutnya yang blondo membuat Ayu Ting-Ting tambah terlihat cantik dan juga menawan. Terima kasih para sahabat semua yang selalu setia menonton Brownies TV hari ini. Dan juga bagi sahabat semua, kita doakan agar Ayu Ting-Ting selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan. Dan inilah beberapa reka adegan saat handbrake ya. Bagi sahabat semua, ini adalah live IG yang dilakukan oleh Brownies sebelum memulai acara. Dan inilah persiapan yang dipersiapkan oleh para tim Brownies TV. Oke, bagi sahabat semua, selamat menyaksikan. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting-Ting. Selamat siang dan selamat beraktivitas untuk sahabat semua di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What did you say? I want to make you proud. Oh my god. Seriously? Yes. From your heart? Yes.